Bacaan imam kurang jelas di segi makhraj dan tajwid. Apakah komen? Nak komennya ni kita tak dengar lagi. Apa yang mu dengar dengan kita dengar lain. Ha, nak. Cuma begini. Dimaafkan jika berlaku kesalahan khafi. Kesalahan baca Quran ada dua. Satu dipanggil lahan khafi, satu dipanggil lahan jali. Lahan jali ni lahan terang-terang salah. Itu tak maaf. Tak boleh jadi imam. Contoh tukar baris. Contoh tukar huruf. Tak lagi. Ha, itu jelas sangat salahnya. Ha. Itu tidak dimaaf. Mesti betulkan, mesti kena baca semula dan ataupun tukar imam yang lain kalau dia tak boleh nak betul. Yang kedua, dimaafkan bagi kita orang ramai ni. Nak, ha, iaitu lahan khafi. Iaitu makhraj kita betul dah tak berapa comel. Sifat huruf kita tidak tepat. Itba', jahar dan sebagainya tak kemah. Ha, kerana itu benda yang payah. Hanya pandai para kori-kori saja. Ha, itu dimaaf. Ha, jadi maksudnya kesalahan yang nyata tak boleh. Soalan seterusnya.